Partai Solidaritas Indonesia menyerahkan usulan dana saksi kepada DPR dan pemerintah. Namun jika disetujui, PSI meminta penggunaan dana dikelola KPU atau Bawaslu. PSI sebagai partai baru peserta pemilu menyerahkan sepenuhnya pembahasan kepada DPR dan pemerintah sehingga keputusan akhirnya. Apabila dana tersebut disetujui oleh pemerintah, lebih baik diatur atau dikelola oleh lembaga resmi non pemerintah seperti KPU atau Bawaslu. Pertama, PSI tidak memiliki hak konstitusional untuk memutuskan apakah dana saksi itu akan dibebankan pada pemerintah atau pada partai. Pada prinsipnya kami setuju, apakah kami ikut gitu ya, kalau memang teman-teman di DPR tidak menyetujui kerangka yang sedang diajukan itu, kami siap bersuadaya untuk memenuhi saksi kami di setiap TPS. Namun kalau ketuk palu juga bahwa negara bertanggung jawab terhadap saksi itu, maka saran dari kami bahwa dana itu tidak dikucurkan melalui